telah dilaporkan dalam akhbar-akhbar satu pendedahan. Walaupun dinafi oleh Datuk Ni Aziz, tetapi kita mengharapkan agar SPRM segera menyiasat tuduhan bagaimana pada ketika DAP dan PAS beberapa bulan memerintah Perak supaya mereka ini diteliti segala tuduhan-tuduhan yang dibuat yang menyatakan bahawa berlaku angkara rasuah pemberian tanah kepada pimpinan yang tertentu supaya Nizar Jamaluddin boleh menjadi Menteri Usaha. Sekali lagi, seperti biasa, pembangkang akan menafi. Datuk Ni Aziz telah menafi, tetapi pada saya, segeralah pihak-pihak yang berkaitan iaitu SPRM dan polis mengadakan penyiasatan terhadap perkara ini. Dan jangan ada sebarang perkara-perkara yang ditutup dan diselindungi. Selama ini mereka menuduh UMNO sahaja yang buat rasuah, Barisan Nasional membuat rasuah. Tapi kalau perkara ini benar, memang ini satu rasuah yang teramat besar. Selepas rasuah, kononnya 30 orang akan melompat parti daripada Barisan Nasional ke Pembangkang untuk 16 September tahun 2008 Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Itu juga sejenis kenyataan rasuah, bagaimana pemimpin-pemimpin itu cuba disonglap, dan kenyataan itu telah dinyatakan oleh seorang tauke bagaimana perkara itu akhirnya gagal. Jadi tuduhan bahawa hanya kita ini rasuah itu adalah satu tuduhan yang amat jahat. Rasuah ini sebenarnya tidak mengenal parti, tidak mengenal bangsa. Semua yang menyalahgunakannya, tak kira siapa mereka itu, yang bersalah tetap bersalah. Pihak yang mendedahkan itu perlulah bertanggungjawab, dan saya yakin pisau.net adalah suatu blog yang bertanggungjawab. Ia boleh edar semula segala dokumen-dokumen itu dalam segala media cyber yang ada, supaya orang boleh meneliti dan menilai segala dokumen-dokumen itu. Dan saya kira mereka yang memiliki dokumen itu segera menyerahkannya kepada pihak-pihak yang berwajib, iaitu SPRM dan polis, untuk membuat penyiasatan. Saya yakin ia bukan fitnah, saya yakin ada kebenaran terhadap tuduhan itu. Kalau tidak, takkan ada dokumen-dokumen hitam putih yang mengesahkannya. Itu tuduhan amat jahat. Pandangan Senator DAP itu yang kalah bertanding tapi dilantik, ia adalah satu pandangan yang langsung tidak mempunyai kebenarannya. Pemimpin kita terlalu banyak berjasa, pemimpin kerajaan terlalu banyak berjasa dalam pelbagai bidang, pegawai kerajaan dan kaki tangan kerajaan begitu banyak berjasa membangunkan negara ini. Rasuah ini tetap berlaku di seluruh dunia tanpa mengira mereka itu siapa, ya. Dan tuduhan secara rambang itu tuduhan perkauman sebenarnya. Semacam orang Melayu ni kaki rasuah. Itu tidak benar sama sekali. Ia adalah tuduhan yang jahat, tuduhan rasis, tuduhan perkauman. Kita perlu mendedahkan tuduhan ini untuk melihat bagaimana pemimpin DAP yang tidak laku ini, yang tidak dipilih oleh perwakilan, ribuan perwakilan DAP ini, walaupun dia sudah jadi senator tapi masih lagi tak boleh menang satu daripada 20 slot. Bukan 2 slot, bukan 12 slot, 20 slot, dan dia dah dibagi tempat sebagai senator, masih lagi tak boleh menang. Bererti dia adalah pemimpin yang tidak laku dalam DAP. Itulah nasib pemimpin Melayu dalam DAP. DAP ini parti perkauman yang terlalu amat tinggi tahap perkaumannya. Dan saya kira ia adalah tuduhan yang jahat. Sekali lagi, seperti biasa, pemimpin-pemimpin pembangkang apabila berlaku perkara macam itu, mereka akan menafi. Kebenaran tetap kebenaran. Macam Nurul Izzah menafi hari itu. Ya, tetapi apabila didedahkan dengan segala bukti-bukti yang jelas dan nyata, maka
perkara itu sebenarnya adalah.